yang membuka hati untuk ya siapa yang dianggap dan dirasa cocok aja gitu. Ya kita juga mendoakan untuk ya tahun ini doanya adalah Luna, harapan kita ya teman-teman ya bisa menemukan, mungkin kalau belum nikah menemukan orang yang cocok. Ketawa gitu ya. Ya karena kan orang juga kaget lah ditembak tiba-tiba gitu. Ya makanya balik lagi, netizen bisa punya harapan, teman-teman bisa punya harapan, balik lagi ke mereka berdua ya juga kan. Kan apa namanya, yang tahu perasaan betul dalam hatinya kan ya cuma mereka berdua gitu. Cuma berteman, tapi kalau berhubungan intens kontak setahu aku sih enggak, setahu aku enggak maksudnya enggak ya intens ber WhatsApp kayak aku sama Luna, sama Edric, sama Ayu, sama Luna yang enggak lah gitu kan. Itu kan ibaratnya udah it's in the past gitu. Aku enggak tahu kalau ketemu apa enggak, ya enggak tahu, itu kan mereka sendiri yang tahu lah gitu. Kalau aku lagi cuma kita cuma sebatas ngegodain waktu di acara aja sih. Sebetulnya mau sama Ariel, mau sama siapapun lah gitu ya, Luna sama mantan-mantan yang lain pun gitu ya, balik lagi aku sih mendoakan supaya Luna bisa punya hubungan yang sehat, punya hubungan yang serius, punya hubungan yang nantinya bisa dibawa kepada tahap yang lebih serius juga gitu. Dan berharapnya tentunya Luna bahagia gitu, karena ya sebagai teman-teman pasti Luna sedih, kita ikut merasakan sedih, pokoknya pengen Luna happy inside and out, kayak iklan kan gitu. Jangan lupa saksikan Selebtub TV. Selebtub TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.